Rencana temui Umi dan Krisdayanti, Atta Lintar, minta restu nikahi Aurel Mansyah. Hubungan semara antara YouTuber Atta Lintar dan putri Anang Irmansyah, Aurel Mansyah, sudah semakin serius. Bahkan, keduanya telah berniat untuk segera menikah. Niat menikah Atta Lintar dan Aurel Mansyah sudah tersebar ke publik. Tinggal menunggu realisasinya saja, meski belum tahu kapan pernikahan mereka akan digelar. Namun kabarnya, Atta Lintar dan Aurel Mansyah belum mendapat restu dari ibu kandung mereka. Meski demikian, Atta dikabarkan sudah mendapatkan lampu hijau dari Asanti dan Anang Irmansyah. Orang tua aku juga sudah kenal Aurel, tapi belum dekat. Sudah ketemu November 2019 lalu, kata Atta Lintar ketika ditemui di gedung Trust TV, Jalan Kapten Tendian. Atta mengatakan bahwa ia belum bertemu ibu kandung dari Aurel, yakni penyanyi dan anggota DPR RI, Krisdayanti. Kebetulan belum bisa ketemu, karena masih pandemi COVID-19 ini kan, ucap Atta. Atta mengaku masih bersabar menunggu momentum dan waktu, agar bisa bertemu dengan Krisdayanti untuk meminta restu. Di sisi lain, Atta masih berusaha mempertemukan Aurel dengan orang tuanya yang masih berada di Malaysia, yang terjebak pandemi COVID-19. Mau ajak Pak Nur ke Malaysia gak mungkin, jadi masih menunggu waktu aja, jelasnya. Lebih lanjut, Atta Lintar minta doa kepada semua pihak agar niat baiknya menikahi Aurel Mansyah segera terlaksana. Jadi doakan sajalah yang terbaik, ujar Atta Lintar.